الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي رحمني ورحمكم الله الحمد لله segala puja dan puji hanya milik Allah Azza wa Jalla Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita yang telah memberikan segala kenikmatan-kenikmatan kepada kita. Maka kalau kita meyakini Allah lah satu-satunya yang menciptakan, Allah lah satu-satunya yang memberikan rizki, maka berarti tidak ada yang boleh disembah kecuali hanya Dia semata. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kepada kita mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka, yang telah memperingatkan kita dari jejak langkah atau jaring-jaring syaitan, yang telah memperingatkan kita dari bahaya kesyirikan, yang telah memperingatkan kita dari bahaya kebid'ahan. Beliaulah yang menunjukkan kepada kita mana tauhid dan mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana ketaatan kepada Allah dan mana kemaksiatan kepada Allah. Beliau pula yang menunjukkan kepada kita mana wali-wali Allah dan mana wali-wali asyaitan. Maka semoga salawat itu bersambung kepada keluarga beliau, terutama istri-istri beliau, putra-putri beliau, seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali, dan orang-orang yang setia mengikuti jalan beliau hingga akhir zaman, yang semoga kita semua termasuk di antara umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan. Pada pertemuan yang lalu kita sampai pada penjelasan penulis yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkaitan tentang sebagian orang yang meyakini bahwa wali-wali Allah mereka dispesialkan, diutamakan, diangkat derajatnya oleh Allah dengan kedudukan yang melebihi kedudukan para nabi. Sebagaimana sebagian orang meyakini seperti Ibnu Arabi, dia mengatakan dalam kitabnya Fususul Hikam, seorang ya boleh dikatakan orang yang berpemahaman sufi atau tasawuf, dia mengatakan tentang kedudukan wali, kata dia maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaitir rasul wa dunal wali. Sesungguhnya kedudukan nabi di akhirat kelak itu sedikit di atas rasul tapi tidak melebihi wali, kata dia. Ya, tidak melebihi wali. Artinya yang paling tinggi di antara nabi, rasul dan wali itu yang tertinggi adalah wali-wali, kata dia. Demikian pula dia mengatakan khudnal bahr wa waqafal awliya khudnal bahr
wa waqafal anbiya wal mursalun ala sahilihi. Kami para wali-wali Allah sudah menyelami lautan, sedangkan Nabi dan Rasul itu cuma berada di pinggir-pinggir laut saja. Ya, iya benar, menyelami lautan sampai tenggelam mati di sana. Ini tentu pernyataan yang kufur karena melecehkan kedudukan Nabi dan Rasul. Seakan-akan wali, atau bahkan mereka meyakini wali kedudukannya lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Sehingga seorang wali dengan keyakinan semacam ini, seorang wali itu bisa keluar dari syariatnya Nabi dan Rasul. Boleh seorang wali itu tidak melaksanakan syariat Nabi dan Rasul yang diutus kepadanya. Di antara dalil yang mereka pegang, kenapa seorang wali kedudukannya lebih tinggi dari Nabi dan Rasul, dan bagaimana seorang wali diperbolehkan boleh untuk keluar dari syariat Nabi dan Rasul yang diutus, mereka berdalil dengan pertemuan Khadir dengan Musa alaihi salam. Menurut keyakinan mereka, Al-Khadir adalah seorang wali, sedangkan Musa adalah Nabi sekaligus Rasul. Lihat bagaimana Musa, Nabi, Rasul berguru kepada seorang wali, yaitu Al-Khadir, mengikuti wali. Padahal Nabi Musa, padahal Musa adalah Nabi, padahal dia adalah Rasul, tapi dia berguru, belajar kepada seorang wali. Maka ini menunjukkan bahwa levelnya wali lebih tinggi daripada Nabi dan Rasul. Demikian pula kita dapati dengan dalil pertemuan Nabi Musa dengan Al-Khadir, mereka mengatakan, lihat bagaimana Al-Khadir, dia tidak mengikuti syariat Nabi Musa alaihi salam. Dia melakukan sekehendaknya sendiri. Karena wali itu tidak lagi terikat dengan syariat, karena kedudukannya dia itu sudah sampai pada tingkatan ma'rifat yang tidak membutuhkan syariat lagi. Lihat apa yang dilakukan oleh Khadir. Dia membunuh, dia merusak kapal, dan berbagai macam perlakuan-perlakuan Khadir yang tentu itu keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Maka seorang wali di zaman sekarang itu boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Khadir bisa keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Maka tentu ini merupakan sebuah bentuk kekufuran, karena tidak ada seorang pun yang boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapapun dia, bagaimanapun level kedudukan dia di mata orang, sealim apapun dia, tetap dia tidak bisa keluar, tidak bisa membuat syariat sendiri di luar syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka perlu kita luruskan kisah tentang pertemuan Nabi Musa dengan Al-Khadir. Apakah benar ini merupakan dalil bahwa wali lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi dan Rasul? Apakah benar bahwa wali itu boleh keluar dari syariat Nabi dan Rasul? Ya, maka kemarin sudah kita bahas sebagian tentang bagaimana kisah pertemuan antara Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya, kita singkat saja kemarin yang kita sampaikan bahwasanya diriwayatkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Suatu ketika Sa'id ibn Jubair, seorang tabi'in, pernah bertanya kepada gurunya, yaitu seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Sa'id bin Jubair, dia bertanya kepada Abdullah bin Abbas, wahai ibnu Abbas, inna Naufan al-Bikali yaz'umu anna Musa sahiba bani Israel laisa Musa sahibal Khadir. Wahai ibnu Abbas, kata Sa'id bin Jubair, benarkah perkataan seorang yang bernama Naufan al-Bikali? Naufan al-Bikali pernah mengatakan bahwa Musa yang bertemu dengan Nabi Khadir itu Musa yang lain, bukan Musa Bani Israel yang bertemu dengan Fir'aun, yang bisa membelah lautan, yang bisa merubah tongkat menjadi ular. Ini dua Musa yang berbeda, kata orang yang bernama Nauf al-Bikali. Sa'id bin Jubair bertanya kepada Abdullah bin Abbas, benar enggak ini? Apakah ini dua orang yang berbeda? Kata Abdullah bin Abbas, kadzaba aduwullah. Itu Nauf adalah musuh Allah yang telah berdusta. Dia menafsirkan satu ayat dengan pemahaman sendiri. Padahal aku pernah mendengar Ubay bin Ka'ab
bercerita tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan bagaimana awal pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khadir, yang intinya Nabi Musa yang bertemu dengan Nabi Khadir itu orang yang sama dengan Nabi Musa yang dari Bani Israel yang berhadapan dengan Fir'aun itu, bukan dua orang yang berbeda. Lalu barulah Abdullah bin Abbas menyebutkan hadisnya. Abdullah bin Abbas menceritakan, dia menceritakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qama Musa alaihi salam khatiban fi Bani Israel. Suatu ketika Nabi Musa alaihi salam pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel. Setelah berkhutbah, Nabi Musa ditanya oleh salah seorang dari Bani Israel. Musa ditanya, wahai Musa, ayyun nasi a'lam, wahai Musa, siapa manusia yang paling alim, yang paling berilmu di atas muka bumi ini? Maka Musa mengatakan, ana a'lam, aku adalah orang yang paling alim di atas muka bumi ini. Lalu kata Nabi, fa'ataballahu alaihi idlam yaruddal ilma ilaihi. Musa ketika mengatakan saya orang yang paling alim, Allah mengingkari ucapan Musa ini. Allah menganulir ucapan Musa ini. Kenapa? Karena Musa tidak mengembalikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memang mengetahui, dia memang alim, tapi tidaklah dia mendapatkan ilmu tersebut kecuali dari Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mencela ucapan Musa ini. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa. Allah mengatakan kepada Musa, wahai Musa, inna 'abdan min 'ibadi bimajma'il bahraini huwa a'lamu minka. Wahai Musa, kau tahu aku punya seorang hamba dari hamba-hambaku. Dia itu berada di satu tempat pertemuan dua lautan, majma'al bahrain. Dia itu hambaku ini lebih alim daripada engkau. Allah ingin membuktikan ucapan Musa ini salah. Dia bukan manusia yang paling alim di atas muka bumi ini. Ada hamba Allah lain yang memiliki ilmu yang enggak punya, yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Musa mengatakan, "Ai Rabbi, kaifa li bihi?" Wahai Rabbku, kata Musa, "Bagaimana aku bisa bertemu dengan hambamu yang kau katakan lebih alim daripada aku? Lebih memiliki ilmu, memiliki ilmu yang tidak aku miliki. Gimana caranya?" Maka Allah memberikan cara. Allah mengatakan, ihmil hutan fil mikdal fahaitu tafkidul huta fahuwa thamma. Kalau kau ingin bertemu dengan hambaku tadi, kau bawa keranjang lalu masukkan ikan ke dalam keranjang tadi. Apabila kau dapati ikan yang kau bawa itu hilang dari keranjang, maka kau akan mendapati hambaku itu di situ. Kapanpun ikan itu hilang, maka disitulah tempat hambaku tadi. Maka Nabi Musa bersama dengan seorang bocah yang menjadi murid setianya Nabi Musa, siapa namanya? Yusha bin Nun. Mereka berdua akhirnya berangkat. Fantalaqa wantalaqa ma'ahu fatahu wa huwa Yusha bin Nun. Fahamala Musa alaihi salam hutan fi miktal. Maka berangkatlah Nabi Musa bersama Yusha bin Nun membawa keranjang yang di dalamnya ada ikannya. Mereka berdua berjalan, ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Al-Kahf ayat yang ke-60, wa in qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdi hukuba. Ketika Musa mengatakan kepada Yusha bin Nun, wahai Yusha bin Nun, aku tidak akan berhenti berjalan sampai aku tiba di tempat pertemuan dua lautan. Au amdiya hukuba, atau kalau tidak aku akan terus berjalan sepanjang tahun. Entah sampai berapa tahun lamanya, aku pokoknya harus ke tempat itu. Kata Nabi Musa alaihi salam, huwa wa fatahu yamshiyani hatta ataya as-sakhrah. Faraqada Musa alaihi salam wa fatahu. Sampai ketika mereka tiba di sebuah tempat yang ada batu yang sangat besar. Ada batu yang sangat besar di tempat itu. Maka Nabi Musa istirahat di sana. Dia bersama Yusha bin Nun tidur di batu tersebut. Fattarabal hutu fil miktal hatta kharaja minal miktal fasaqata fil bahr.
Ketika mereka berdua tidur, tiba-tiba ikannya bergerak-gerak. Maka tiba-tiba ikan itu keluar dari keranjang, lalu berjalan dengan cara yang ajaib, berjalan sampai menuju ke laut. Entah bagaimana cara ikan ini berjalan, Allah sebutkan, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka ketika mereka berdua sampai di tempat pertemuan dua lautan itu, yaitu di batu yang besar tadi, mereka lupa bahwa ikannya ketika itu sudah, mereka lupa ngecek ikan. Ikannya ketika itu sudah keluar dari keranjangnya dan mengambil jalan menuju ke lautan. Setelah itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa amsakallahu anhu jiryatal ma. Ketika itu Nabi Musa alaihi salam mengatakan kepada Yusha bin Nun, setelah mereka berdua bangun dari tidurnya, maka Yusha bin Nun sebenarnya sudah menyadari bahwa ikan yang di keranjang itu sudah enggak ada, tapi Yusha bin Nun lupa ngasih tahu Musa kalau ikannya sudah lepas. Akhirnya mereka berdua sama-sama berjalan. Disebutkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fantalaqa baqiyata yaumihima wa lailatihima wa nasiya sahibu Musa ayyukhbirahu. Mereka berdua pun akhirnya berjalan melewati batu. Mestinya di situ tempatnya Khadir. Di batu tadi tempat Nabi Musa tertidur, disitulah tempat yang dimaksud sama Allah Azza wa Jalla. Tapi karena lupa, akhirnya mereka berdua tetap terus berjalan. Bablas, istilahnya kalau bahasa kita, bablas. Mereka berjalan berhari-hari, bermalam-malam, sampai ketika akhirnya Nabi Musa merasa lapar, Nabi Musa ingin untuk memakan ikan itu. Allah mengatakan, ya falamma jawaza qala atina ghada'ana laqad laqina min safarina hadha nasaba. Ketika mereka berdua sudah bablas, mestinya di situ mereka berhenti, tapi mereka melewati itu, maka Nabi Musa mengatakan, wahai Yusha bin Nun, mana sini berikan makanan kita. Sungguh safar ini, perjalanan panjang ini membuat kita lelah, membuat kita capek. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, walam yansab hatta jawazal makan alladhi umira bihi. Lihat, Allah menjadikan Nabi Musa alaihi salam selama perjalanan Nabi Musa tidak pernah merasa capek, tidak pernah merasa lelah, kecuali setelah Nabi Musa tiba di batu besar, Allah jadikan dia capek sehingga dia tertidur di situ. Kita tahu Nabi Musa kuat kan? Nabi Musa kuat. Sekali menghantam orang, fawakazahu Musa faqadha alaihi. Sekali menghantam orang langsung geblak mati. Tapi Allah jadikan Nabi Musa lelah, Nabi Musa lapar, Nabi Musa capek, butuh istirahat ketika sudah sampai di tempat yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika diminta untuk mengeluarkan ikan untuk dijadikan makan, maka barulah Yusha bin Nun teringat dengan ikannya sudah lepas. Tapi lupa Yusha bin Nun mengabarkan kepada Musa. Allah mengatakan, qala ara'aita idh awaina ila as-sakhra fa inni nasitul hud wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkura fattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Wahai Musa, kata Yusha, gimana pendapatmu? Kalau ternyata tadi kemarin ketika kita tiduran di batu besar itu, ternyata ikannya itu sudah lepas, tapi mohon maaf, aku lupa mengabarkan kepada engkau. Aku lupa, dan tidaklah yang membuat aku lupa melainkan syaitan yang menjadikan aku lupa. Sungguh ikan itu mengambil jalan keluar dari keranjang, mengambil jalan menuju ke lautan dengan cara yang ajaib, kata Yusha bin Nun. Pelajaran yang diambil dari ayat ini, lihat betapa Yusha bin Nun menyandarkan kesalahannya kepada syaitan. Karena memang syaitan yang menjadikan seseorang lalai, menjadikan seseorang lupa dengan kewajibannya. Ya, ini ya bisa kita tiru dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kita terjatuh ke dalam perbuatan dosa, kita lupa atau kita melakukan kesalahan, nisbatkan itu kepada syaitan. Ya, ini semua syaitan yang membisikkan kepada aku. Terus setelah itu Nabi Musa mengatakan, "Dzalika ma kunna nabghi
fartadda ala atharihima qasasa. Lihat Nabi Musa, ini sudah berjalan berhari-hari, berjalan bermalam-malam, sudah bablas jauh. Gara-gara siapa? Yusha' bin Nun lupa ngasih tahu kalau ikannya sudah lepas. Tapi Nabi Musa tidak memarahi Yusha' bin Nun. Nabi Musa tidak mengatakan, ente gimana sih? Kok baru ngasih tahu sekarang? Sudah bablas sekian kilometer baru ngasih tahu sekarang. Enggak dipukul sama Nabi Musa, enggak dicaci maki sama Nabi Musa, enggak. Tapi Nabi Musa justru mengatakan, itulah sebenarnya tempat yang Allah maksud. Disitulah seharusnya kita menemukan hamba yang dimaksud oleh Allah yang lebih alim daripada aku. Maka Nabi Musa pun akhirnya kembali lagi ke jalan tersebut tanpa mencaci maki, tanpa mengata-ngatai Yusha' bin Nun yang sudah melakukan kesalahan yang menurut kita itu kesalahan yang fatal. Kesalahan yang fatal sekali. Menjadikan Nabi Musa berjalan berkilo-kilo jauhnya. Maka ibrah yang bisa kita ambil, pelajaran yang bisa kita ambil dari sikap Nabi Musa adalah senantiasa memaafkan orang yang banyak berbuat baik kepada kita. Hanya lantaran gara-gara kesalahan satu dua yang itu kesalahan manusiawi, akankah kita melupakan kebaikan-kebaikan kita, dia yang banyak. Berapa banyak di antara kita ya gemar memarahi pembantu kita, ya gemar memarahi istri misalnya, gemar memarahi teman, karyawan kita, pegawai kita, lantaran kesalahan satu dua kita tutup mata dengan kebaikan-kebaikannya yang banyak. Enggak. Ya. Contoh Nabi Musa alaihissalam, dia melihat betapa Yusha' bin Nun setia mengikuti Nabi Musa, membantu Nabi Musa bawain keranjang. Itu kebaikannya Yusha' bin Nun. Maka Nabi Musa melihat kepada kebaikannya dan tidak melihat kepada kesalahannya. Ya, ini poin yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi mereka pun hanya kembali ke tempat di mana batu besar mereka tidur di sana tadi. Tempat di mana ikan itu sudah keluar dari keranjangnya. Sesampainya di sana, ternyata memang benar, enggak jauh dari batu itu, ya, hatta ataya sahra faraa rajulan musajjan alaihi bitaubin. Mereka menemukan ada seseorang yang ya berdiam di sana mengenakan jubah. Fasallama alaihi Musa. Nabi Musa mengucapkan salam kepada dia. Faqala lahul Khadir. Inilah Khadir. Yang kemarin kita sampaikan yang benar itu adalah Al Khadir. Pakai bot saudaranya So. Ya, Al Khadir. Kalau di sini jadi Hidir. Pakai H, pakai Dal. Hidir. Ada lagi Haidir gitu. Enggak, yang benar adalah Al-Khadir. Apa artinya Al-Khadir? Al-Khadir maknanya adalah yang hijau. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, kenapa dia dinamakan sebagai Al-Khadir, hijau? Karena pernah dia jalasa ala farwatin bayda. Dia pernah duduk di padang pasir yang putih. Ya. Fa'idha tahtazu wara'ahu Al-Khadra. Seketika itu, ketika dia duduk di sana, tiba-tiba tumbuh-tumbuhan di sekitarnya yang berwarna hijau. Nah, dari situlah dia disebut dengan Al-Khadir. Nah, Khadir artinya hijau. Baik, setelah itu, ini Nabi Khadir yang kita katakan. Ingat ya, Ahlussunnah wal Jamaah, meskipun berbeda pendapat, ada ulama-ulama yang mengatakan dia, Al-Khadir, adalah seorang wali, orang soleh saja. Ada pula yang berpendapat dia adalah seorang nabi, tapi kita mengambil pendapat bahwa yang paling benar dia adalah seorang nabi. Kalaupun ulama-ulama ahlu sunnah berpendapat dia seorang wali, hanya seorang soleh bukan seorang nabi, tidak mengharuskan keyakinan-keyakinan seperti kaum tasawuf tadi. Tidak ada yang melazimkan bahwa Khadir lebih tinggi kedudukannya daripada Musa. Bahwa Khadir keluar dari syariatnya Musa dalam artian boleh kita keluar dari syariat Nabi Muhammad kalau sudah mencapai maqam ma'rifat, maqam hakikat. Enggak, tidak ada kelaziman-kelaziman seperti itu. Ya, maka kita lihat dengan bukti-bukti yang ada, pendapat yang lebih tepat, beliau Al-Khadir adalah seorang nabi, bukan seorang wali. Baik, setelah mengucapkan salam, Al-Khadir mengatakan kepada Musa, anna bi ardika salam,
wahai, belum disebutkan namanya ya, kok bisa ya di negerimu ada salam? Itu bukan termasuk adat istiadat di kampung kita, kata Khadir. Kok bisa ada orang ketemu mengucapkan salam, assalamualaikum? Kalau di kampung saya nggak ada, ketemu ya ketemu biasa. Itu maksudnya Khadir. Maksudnya Khadir ini berarti orang dari luar kampung, dari luar daerah sini. Makanya kok pakai salam. Sudah ada? Belum ya? Setelah itu Musa mengatakan, ana Musa, aku adalah Musa. Qala Al-Khadir mengatakan, Musa Bani Israel, apakah kau Musa dari Bani Israel? Kata Nabi Musa, na'am, iya. Nah, di sini para ulama mengatakan nama Musa itu banyak. Buktinya di sini Al-Khadir menegaskan kepada Musa, apakah kau benar Musa dari Bani Israel? Kenapa ada pertanyaan seperti ini? Karena ada banyak nama Musa ketika zaman tersebut. Ya, ada banyak nama-nama Musa di zaman ini yang menyebabkan Naufan al-Bikali tadi beranggapan bahwa Musa yang ketemu Khadir itu berbeda dengan Musa yang bertemu dengan Fir'aun Bani Israel, beda. Karena nama Musa memang zaman itu banyak. Maka dibantah dengan hadis ini, enggak. Musa yang bertemu dengan Khadir, ya Musa yang Bani Israel. Tapi setelah itu Nabi Khadir mengatakan, innaka ala ilmin min ilmillah allamakahullahu la a'lamuhu. Wahai Musa, sesungguhnya kau punya ilmu dari ilmu-ilmunya Allah yang Allah berikan kepadamu, sedangkan aku enggak tahu ilmu tersebut. Lalu Nabi Khadir mengatakan, wa ana ala ilmin min ilmillah allamanihillahu wa la ta'lamuhu. Wahai Musa, sama, aku juga punya ilmu dari ilmu-ilmunya Allah. Berarti kan dia mendapatkan wahyu dari Allah Azza wa Jalla. Ini bukti bahwa Khadir adalah seorang Nabi. Yang mana Allah mengajarkan kepada aku ilmu tersebut, sedangkan kau tidak tahu ilmu tersebut. Setelah itu, Musa mengatakan kepada Khadir, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Wahai Khadir, boleh enggak aku ikut engkau? Aku mengikuti engkau agar kau mengajarkan kepadaku ilmu-ilmu yang bisa menjadi petunjuk bagiku. Yang tadi kau katakan aku punya ilmu, akan tetapi aku enggak tahu ilmu tersebut. Khadir mengatakan, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kau tidak akan bisa bersabar mengikuti aku. Kau tidak akan bisa bersabar bersamaku. Tahu dari mana Khadir kalau Nabi Musa memang gak bisa sabar? Apalagi Khadir dengan mengatakan lan. Lan kalau dalam bahasa Arab itu artinya kemustahilan. Wes, gak mungkin kau bisa sabar dengan aku. Ini padahal kejadian yang masih belum terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang. Dari mana Nabi Khadir tahu kalau Nabi Musa enggak bakalan bisa sabar? Kalau bukan dari wahyu Allah Azza wa Jalla. Bukti lagi bahwa dia adalah seorang Nabi. Karena tidak ada yang diberitahu tentang ilmu gaib, apa yang terjadi di masa yang akan datang, kecuali dia adalah seorang utusan Allah, seorang Nabi. Lalu, ini sudah kita bahas ya kemarin ya. Dia mengatakan, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kau bisa sabar terhadap satu perkara yang kau tidak tahu ilmunya? Kau enggak akan bisa sabar menghadapi hal itu. Lalu Nabi Musa mengatakan, satajiduni insyaallahu sabiran wa lam aqsi laka amra. Wahai Khadir, kau akan dapati aku insyaallah, aku bisa sabar ikut sama engkau. Dan aku berjanji tidak akan durhaka kepada perintahmu, tidak akan melanggar perintahmu. Kau perintahkan apa saja, aku akan nurut. Setelah itu Khadir mempersyaratkan, fa inittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdita laka minhu dzikra. Ya wis, kalau memang kau ngotot ikut aku, pingin bersamaku, pingin belajar dengan aku, maka jangan pernah bertanya kepadaku apapun. Jangan pernah bertanya kepadaku apapun yang terjadi di depan matamu, sampai nanti aku akan jelaskan sendiri apa maksud daripada perbuatan tersebut.
wis diemo. Ikut wis sing anteng gitu wis. Jangan pakai ngomong apa-apa, jangan pakai tanya opo oh, kok gini, kenapa kok gini, wis diemo. Nanti saya jelaskan sendiri, jangan khawatir. Ini memang harus dituntut kesabaran. Seandainya Nabi Musa diam, nanti Khadir juga akan menjelaskan kepada Nabi Musa apa maksudnya dia melakukan perbuatan tersebut. Baik, Nabi Musa mengatakan, "Na'am, Zain, ya wis saya ikut." Fantalaqal Khadir wa Musa yamshiyan ala sahilil bahr. Maka ketika itu Khadir dan Musa mulai berjalan. Wis, di sini Yusya' bin Nun sudah ditinggal. Ya, Yusya' bin Nun sudah selesai melaksanakan tugasnya, maka Nabi Musa yang berjalan bersama Khadir. Sekarang aktornya Musa dan Khadir. Kalau tadi aktornya Musa dan Yusya' bin Nun. Berjalan di tepi pantai, di pesisir pantai. Famarrat bihima safinatun. Maka ketika itu ada kapal perahu yang lewat. Ya, kapal yang lewat. Fakallamahum ayyahmiluhuma. Mereka berdua, Musa dan Khadir, meminta izin kepada awak kapal, kepada ya, pemilik kapal untuk mengangkut mereka. Boleh nunut enggak? Minta izin. Fa'arafu al-Khadir. Ternyata awak kapal ini kenal sama Khadir. Khadir orang yang alim, orang yang soleh. Dia dikenal oleh masyarakat, ma'ruf. Awak kapal ini kenal, oh Khadir enggak apa-apa, orang soleh ini. Akhirnya, fahamaluhuma, diangkut mereka berdua. Bighairi naulin, gratis, free, tanpa bayar. Kasih tumpangan gratis. Fa'amadal Khadiru ila lawhin min alwahis safinah, fanaza'ahu. Ketika sudah sampai di kapal, duduk di kapal, tiba-tiba Khadir melakukan perbuatan yang nyeleneh. Kalau sebagian, kata Musa nyeleneh ini. Ya, menurut Musa ini perbuatan yang nyeleneh. Apa? Khadir tiba-tiba mereteli papan-papan yang ada di kapal. Donok gak ini moro-moro dipreteli. Ya kan, kapal kan terdiri dari papan-papan, dipreteli sama Khadir. Nabi Musa mengatakan, ya, qaumun hamaluna bighairi naulin amatta ila safinatihim fakharaqtaha. Wahai Khadir, kau lihat ini orang-orang baik sama kita, sudah ngasih kita tumpangan gratis tanpa kita bayar, tapi ternyata kau membalas kebaikan mereka dengan perbuatanmu ini. Kau rusak kapalnya, kok air susu dibalas dengan air tuba. Ya, Allah mengatakan fantalaqa hatta raqiba fis safinati kharaqaha qala akharaqtaha lituhriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Wahai Khadir, apakah kau ingin menenggelamkan awak kapal ini semuanya? Apakah kau ingin menenggelamkan kapal ini beserta awaknya semuanya? Sungguh kau telah mendatangkan perkara yang sangat buruk. Kau telah melakukan perbuatan yang sangat buruk, kata Musa. Maka Khadir pun mengatakan kepada Musa, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iyya sabr. Bukankah aku sudah bilang kepadamu, kau enggak akan bisa sabar ikut denganku? Aku kan sudah bilang tadi, jangan pakai bertanya apapun, nanti tak jelaskan sendiri. Tapi ternyata benar, Khadir tadi mengatakan kau enggak mungkin bisa sabar. Begitu Khadir melakukan perbuatan ini, langsung detik itu juga Musa alaihi salam langsung bertanya kepada Al-Khadir, qala alam aqul innaka lan tastati amaya sabr. Lalu qala la tu'akhidni bima nasit wa la turhiqni min amri usra. Musa menyadari kekeliruannya. Ya, dia ketika ini, kasus ini dia lupa tentang janjinya tadi, enggak boleh tanya-tanya ketika terjadi sesuatu. Maka Nabi Musa meminta maaf. Ya, jangan kau hukum aku atas kelupaanku, dan jangan kau bebani aku dengan beban yang berat, beban yang menyusahkan aku, kata Khadir. Disebutkan bahwa kapal ini sebenarnya bukan ditenggelamkan sama Musa, enggak, cuman hanya dirusak saja. Kapalnya aslinya bagus, cantik kapalnya lah, kinyis-kinyis, mulus. Nah, Nabi Khadir membuat kapal itu supaya kesannya itu elek kapalnya. Kapalnya sudah kesannya jelek dengan dipreteli sebagian dari papan-papan kapal tersebut. Sehingga orang ngelihat, oh elek kapalnya wesan. Misalnya sing bolong-bolong gitu. Ini maksudnya Nabi Khadir. Jadi bukan kata sebagian orang kapalnya ditenggelamkan ya sampai rusak. Nah, kalau kapalnya ditenggelamkan ya gimana Nabi Khadir dengan Musa bisa selamat? Buktinya di sini Nabi mengatakan
thumma kharaja minas safinah. Mereka berdua pun akhirnya turun dari kapal, keluar dari kapal tersebut. Fa bainama huma yamshiyan 'ala as-sahil idza ghulamun yal'abu ma'al ghilman fa akhadha al-khadiru bi ra'sihi faqtala'ahu bi yadihi faqatalahu. Ketika mereka turun dari kapal, mereka jalan lagi di tepi pantai. Ketika di tepi pantai, mereka berdua melihat ada seorang bocah lagi main-main sama teman-temannya, lagi senang-senang, nggak tahu main apa ya zaman dulu, ya, bukan bal-balan yang pasti, lagi main gitu ya. Tiba-tiba didekati sama Khadir, anak ini, bocah ini, lagi main-main ini. Tiba-tiba didekati sama Nabi Khadir, dipegang kepalanya, langsung diangkat dan dilepaskan kepalanya. Bayangkan sama anak kecil lagi main-main, dipegang, dilepaskan. Faktala'ahu, itu maknanya adalah memisahkan antara tubuh dengan kepala. Dibunuh sama Nabi Khadir. Maka ketika melihat ini, Musa langsung mengatakan, Aqtalta nafsan zakiyatan bighairi nafs. Laqad jita syai'an nukra. Wahai Khadir, kau membunuh satu jiwa yang suci, yang dia enggak pantas untuk dibunuh. Dia bukan pelaku kriminal. Dia bukan orang yang membunuh orang lain sehingga kau mengkisos anak ini. Sungguh kau telah mendatangkan perkara yang sangat-sangat buruk, sangat-sangat mungkar. Ini kata Nabi SAW, Nabi Musa ketika ini lebih keras pengingkarannya kepada Khadir daripada yang pertama tadi. Benar-benar Nabi Musa ketika itu dalam keadaan marah. Dalam kasus yang kedua ini, Nabi Musa tidak lupa. Kalau yang pertama tadi Nabi Musa apa? Lupa dengan janjinya. Tapi yang kedua ini Nabi Musa enggak lupa. Tapi ketika dia melihat betapa parahnya perbuatan Khadir ini, dia enggak bisa tahan. Ini ngawur, ini kebangetan ini sudah ini. Anak kecil lagi main-main, dilepas kepalanya. Belum ya? Sudah masuk? Tapi kita berhenti di sini. Insyaallah kita lanjutkan kisah ini pada pertemuan setelah Isya. Kita melaksanakan sholat Isya dulu. Wallahu a'lam bishawab. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita lanjutkan kembali kisah tentang perjalanan antara Nabi Musa alaihi salam dengan Nabi Al-Khadir alaihi salam. Tadi kita sampaikan bahwa Al-Khadir ketika berjalan di tepi pantai mendapati ada seorang bocah yang sedang bermain-main bersama sekelompok bocah lainnya. Tiba-tiba didekati oleh Nabi Khadir, lalu dipegang kepalanya dan dilepaskan antara kepala dengan tubuhnya. Sehingga ketika melihat peristiwa ini, sontak serta-merta Nabi Musa alaihi salam mengingkari perbuatan tersebut karena dianggap itu merupakan perbuatan yang sangat-sangat tidak bisa ditolerir. Bagaimana anak kecil yang tidak memiliki dosa, tidak bersalah apa-apa, tiba-tiba dibunuh oleh Khadir dengan pembunuhan yang keji seperti tadi. Disinilah para ulama mengatakan terjadi penyimpangan pada akidah kaum sufi atau tasawuf. Mereka berdalil dengan ayat ini, dengan kisah atau perbuatan Khadir, bahwa seorang wali itu memang terkadang melakukan hal-hal yang di luar nalar. Ya, seorang wali kata mereka terkadang melakukan hal-hal yang di luar nalar manusia. Lihat bagaimana Khadir seorang wali melakukan perbuatan yang keji seperti itu. Akal manusia mana yang bisa menerima pembunuhan seperti tadi, anak kecil dibunuh sama Khadir. Maka kata mereka, Anda jangan heran kalau ngelihat ada wali-wali Allah di zaman sekarang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang di luar nalar Anda. Misalnya Anda dapati seorang wali yang melakukan perbuatan keji, seperti ada seorang yang dianggap wali, dia minum khamer, atau dia enggak sholat, atau dia enggak puasa, atau dia membuka aurat misalnya, ya, jalan di pinggir jalan dengan enggak pakai baju atau pakai celana pendek. Kata mereka, kata pengikut-pengikutnya, ya sama seperti Khadir. Kau enggak akan tahu apa maksudnya wali itu telanjang di tengah jalan. Kau tidak akan tahu apa maksudnya wali itu minum khamer. Yang tahu hanyalah dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yakini dia seorang wali Allah. Tuh, lihat Nabi Khadir. Dia melakukan pembunuhan, tapi ternyata pembunuhan itu merupakan suatu kebaikan. Sama wali-wali yang Anda lihat di zaman sekarang melakukan perbuatan-perbuatan pelanggaran,
perbuatan dosa sejatinya itu mirip dengan Nabi Khadir. Tuh, mereka jadikan kisah ini sebagai pembenaran bahwa perbuatan wali itu adalah perbuatan yang bukan salah. Karena memang wali boleh keluar dari syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad melarang minum khamar, seorang wali minum khamar karena memang tingkatan dia bukan syariat. Syariat sudah tidak lagi berlaku bagi dia. Dia sudah mencapai tingkatan yang lain, yaitu tingkat ma'rifat. Mereka berdalih dengan dalil ini. Ya, karena yang jamaah dimulakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita berusaha untuk mempelajari dengan baik apa makna atau bagaimana pemahaman Ahlussunnah terhadap kisah Nabi Musa dengan Nabi Khadir ini, agar tidak terjadi penafsiran-penafsiran yang liar seperti tadi. Kok bisa Anda memahami bahwa kisah ini merupakan pembenaran bahwa seorang wali boleh keluar dari syariat Nabi dengan menggunakan kisah ini? Dari mana muncul akidah seperti ini? Dari akal nalar mereka, pemahaman mereka yang liar terhadap ayat ini. Mereka pahami ayat ini semaunya sendiri. Dan terkadang mereka enggak terima walinya dikatakan sudah melakukan perbuatan dosa, itu bukan dosa. Kalau Anda lihat dia sedang minum khamar, maka yakinilah bahwa khamar yang dia minum itu ketika sampai di kerongkongannya itu akan berubah menjadi zam-zam. Itu akan berubah menjadi zam-zam. Yang kau lihat khamar, tapi sejatinya itu adalah zam-zam. Kau melihat seorang wali, dia ketika adzan berkumandang tetap dia enggak sholat. Kau enggak paham apa yang dilakukan wali itu. Wali itu sejatinya sedang melaksanakan sholat. Ruhnya dia sedang sholat di Ka'bah. Tuh, pengikut-pengikutnya melakukan pembelaan seperti itu. Ka'bah jam berapa? Di sini duhur, Ka'bah sudah duhur belum? Mekah sudah duhur belum? Belum, sholat apa dia di sana? Jumatan enggak Jumatan? Keleleran di tengah jalan. Wali kok enggak Jumatan? Kamu enggak tahu. Badannya enggak Jumatan, tapi ruhnya Jumatan di Mekah sana. Mekah jam berapa kalau sini Jumatan? Cek pagi. Jumatan model apa di sana dia? Ini pembenaran-pembenaran yang dilakukan oleh sebagian orang untuk membela wali-wali yang jelas-jelas melakukan pelanggaran dan dia tidak sah atau tidak boleh dianggap sebagai wali. Ya, nanti lebih lanjut lagi beliau membahas tentang wali majdzub. Apa itu wali majdzub? Ada yang pernah dengar enggak istilah wali majdzub? Hah? Gila, iya. Seorang yang gila dianggap sebagai wali. Dimintai doa, ucapannya itu dianggap sebagai sebuah prediksi tentang kejadian di masa yang akan datang. Nah, kalau wali mengucapkan kepada seseorang, "Wah, saya lihat kok mukamu suram. Wah, ini pertanda ini. Bentar lagi orang itu kena apa-apa." Tambah dibenerin, orang itu mati beneran besoknya. Tuh kan tepat kan? Berarti wali tadi memang mengucapkan kabar gaib, mengucapkan sesuatu yang gaib, apa yang terjadi di masa yang akan datang, sehingga menimbulkan kepercayaan sebagian orang. Wali-wali itu mengetahui rahasia-rahasia gaib, apa yang terjadi di masa yang akan datang. Hanya muncul orang-orang datang ke orang gila tadi minta nomor togel. Ini awalnya dari keyakinan sufi ini. Tapi kita lanjutkan. Maka Nabi Musa mengingkari perbuatan Khadir membunuh anak kecil yang tidak berdosa. Kali ini Nabi Musa bukan lupa, tapi memang dia mengingkari perbuatan tersebut dengan kesadaran dirinya. Kenapa? Karena seorang seperti Nabi Musa melihat kemungkaran di depan matanya, langsung otomatis dia akan sontak menolak kemungkaran tersebut. Itu sudah otomatis. Anda, ini ciri tanda bagaimana Anda melihat dalam hati Anda itu masih beriman atau tidak. Kalau Anda melihat kemungkaran di depan mata Anda, otomatis Anda langsung berontak jiwa Anda. Anda langsung mengingkari perbuatan ini, perbuatan gak benar ini. Otomatis Anda melihat kesyirikan di depan mata Anda, Anda melihat kebid'ahan, Anda melihat kemaksiatan. Otomatis kalau memang jiwa Anda masih ada iman, masih ada ketakwaan, Anda akan menolak perbuatan tersebut. Entah menolaknya dengan tangan, atau menolak dengan lisan, atau cukup Anda simpan dalam hati bahwa Anda yakini perbuatan itu perbuatan yang mungkar. Otomatis itu sudah. Berbeda dengan orang-orang yang gak punya keimanan dalam dirinya. Melihat kemungkaran, santai-santai saja dia. Enjoy dengan kemungkaran yang dia lihat. Bahkan melakukan pembelaan-pembelaan.
ya, seperti yang baru-baru terjadi, jelas-jelas ya kalimat tauhid dilecehkan, jelas-jelas kalimat tauhid dihinakan. Tapi sebagian orang yang enggak ada iman dalam hatinya merasa enjoy dengan perbuatan tadi. Enggak apa-apa. Itu untuk menyelamatkan kalimat tauhid. Ya, bukan menghinakan, untuk menyelamatkan kalimat tauhid. Enak seakan-akan enggak ada apa-apa. Maka kalau orang memiliki keimanan dalam dirinya pasti berontak, ini ngawur perbuatan tersebut. Sebagaimana Musa ketika melihat ada kemungkaran di depan matanya, otomatis sudah enggak pakai direncanakan itu, otomatis langsung apa kalau bahasa kita muntap. Ya, otomatis langsung berontak dia. Seperti dalam ayat lain misalnya dalam surat Al-A'raf, Nabi Musa ketika turun dari bukit setelah mendapatkan wahyu dari Allah, 40 hari Nabi Musa menghilang dari Bani Israel. Nabi Musa mendapati Bani Israel menyembah Al-Ijl, menyembah berhala sapi. Ketika Nabi Musa mendapati hal tersebut, Allah sebutkan falamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana azifa. Ketika Musa pulang kembali kepada kaumnya, didapati kaumnya menyembah sesuatu kepada selain Allah, ghadbana azifa. Nabi Musa langsung marah dengan marah yang sangat-sangat meledak kemarahannya. Wa alqal alwah, ya, bisa makhalaftumuni min ba'di, alangkah buruknya perbuatan kalian sepeninggalku. Nabi Musa langsung melemparkan papan-papan yang sudah ia dapatkan dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dilemparkan oleh Nabi Musa saking marahnya. Nih, sekali lagi, kalau orang masih ada iman dalam dirinya, pasti dia akan berontak melihat kemungkaran yang dia hadapi. Baik, setelah itu Nabi Khadir mengatakan, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iyya sabra. Untuk kedua kalinya Khadir mengatakan, tuh aku lak wis ngomong wis tak kandani, kon gak kira iso sabar karo aku. Lalu Nabi Musa diingatkan seperti ini, Nabi Musa kembali tersadar bahwa memang mungkin saja apa yang dilakukan oleh Khadir ini adalah sesuatu yang tidak aku ketahui ilmunya. Bukankah dia memiliki ilmu yang aku tidak tahu ilmu tersebut? Maka Nabi Musa mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni qad balagta min ladunni udra. Wahai Khadir, kalau sekali lagi aku tanya-tanya sama engkau setelah perbuatan ini, kejadian ini, maka aku tidak akan lagi ikut dengan engkau. Kau sungguh telah banyak memberikan maaf kepadaku. Kesalahan pertama dimaafkan, kesalahan yang kedua dimaafkan. Wes, kalau yang ketiga kalinya saya mengundurkan diri. Ini Nabi Musa mempersyaratkan sendiri. Seandainya Nabi Musa tidak mengatakan ini, Nabi Khadir masih tetap mempersilahkan dia untuk ikut dengan Nabi Khadir. Lalu Allah sebutkan, fantalaqa hatta ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abau ayyudayifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu ayyankabwa fa'aqama qala law syi'ta latakhadta 'alaihi ajra. Setelah itu mereka berdua berjalan kembali, melanjutkan perjalanannya. Mereka datang di satu negeri, di satu kampung. Mereka kelaparan. Musa dan Khadir ini kelaparan. Mereka minta kepada penduduk negeri tadi, kampung tadi, untuk menjamu mereka makan, minta makanan mereka. Tapi satu pun di antara orang kampung itu enggak ada yang ngasih makan mereka. Ini kampung pelit, kampung bakhil, enggak tahu kampung mana ini. Sekampung enggak ada yang mau ngasih makan. Maka ketika itu ya sudah, Nabi Musa dan Khadir pergi dari kampung tersebut. Ketika perjalanan pergi dari kampung tadi, mereka berdua mendapati ada tembok yang miring. Kalau ini dibiarkan, maka bisa jadi akan menimpa rumah yang ada di sebelahnya. Maka diluruskan oleh Nabi Khadir tembok ini. Nabi Musa lagi-lagi heran ngelihat Khadir ini. Ini gimana ya, kok kebalik ini? Tadi yang pertama diberi tumpangan gratis, malah dirusak kapalnya. Air susu dibalas dengan air tuba. Lah ini sekarang dijahatin sama orang kampung, malah menolong orang-orang kampung ini dengan meluruskan tembok tersebut. Air tuba dibalas air susu. Semakin gak bisa mikir Musa. Kebalik ini Khadir ini. Maka Nabi Musa mengatakan, wahai Khadir, kenapa kau gak minta upah dari perbuatanmu tadi? Nih kita lagi makan, kita lagi kelaparan. Coba kau bilang sama mereka, nih saya habis ngeluruskan tembok ini, mana upah saya?
Saya ingin kalian menjamu saya makan sebagai upah saya meluruskan tembok ini. Kata Nabi Musa, kenapa kau enggak minta upah? Nah, ini dianggap pelanggaran sama Nabi Khadir. Maka Khadir mengatakan, hadza firaqu baini wa baini. Nah, sudah. Kau sudah ketiga kalinya bertanya-tanya kepadaku, inilah perpisahan antara aku dengan engkau wahai Musa. Tapi sebelum kita berpisah, saunabbiuka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Sebagaimana janjiku tadi, aku akan mengabarkan kepadamu hal-hal yang tadi kau enggak bisa sabar melihat hal-hal tadi. Maka barulah setelah itu diceritakan oleh Khadir. Amma safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr. Fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Wahai Musa, adapun tadi kapal yang aku rusak, tak preteli tadi papan-papannya. Sesungguhnya itu kapal punyanya orang-orang miskin yang kesehariannya dipakai untuk mencari nafkah, untuk mencari untuk mencari kehidupan mereka. Mereka bertopang dengan kapal itu tadi. Mata pencarian mereka dengan kapal tadi. Maka aku berusaha untuk membuat kapal itu menjadi cacat supaya nanti ketika mereka bertemu dengan seorang raja, mereka tidak akan dirampas kapalnya. Kapal mereka tidak akan dirampas sama raja. Karena sungguh mereka akan berhadapan dengan raja yang gemar merampas kapal-kapal yang bagus. Nah, tahu dari mana Khadir kalau ini kapal bakalan ketemu sama raja yang suka merampas kapal-kapal yang bagus? Tahu dari mana? Wahyu dari Allah. Nah, bukti lain kalau Khadir itu seorang nabi. Seorang nabi. Setelah itu yang kedua, Khadir mengatakan, wa ammal ghulamu fakana abawahu mu'minain fakhashina ay yurhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa'aradna ay yubadilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan wa aqraba ruhma. Adapun bocah tadi yang tak lepas kepalanya itu, maka sesungguhnya bocah ini punya orang tua, ayah dan ibu yang mukmin, beriman kepada Allah. Maka aku khawatir bocah ini ketika nanti tumbuh dewasa, maka bocah ini akan menjerumuskan orang tuanya ke dalam perbuatan kufur dan perbuatan yang mungkar. Maka aku menginginkan supaya Allah mengganti anak tersebut dengan anak yang lebih baik dan lebih penyayang kepada kedua orang tuanya, anak yang tidak menjerumuskan orang tua ke dalam kekufuran. Nah, tahu dari mana Khadir kalau ini anak bakalan memurtadkan atau menjadikan kedua orang tuanya kufur ketika dewasa? Tahu dari mana? Wahyu lagi-lagi. Karenanya ini Khadir seorang nabi. Kalau wali, gak mungkin dia berani melakukan perbuatan tadi. Ya, gak ada seorang wali yang berani, saya membunuh ini anak. Kenapa? Ini besarnya bakalan nyusahin orang tua ini anak. Kecilnya saja sudah mokong kayak gini kok. Apalagi gedenya ini. Mending saya bunuh sekarang. Lu. Tahu dari mana Anda kalau ini anak gedenya bakalan nyusahin orang tuanya? Tuh Nabi Khadir beda. Nabi Khadir wahyu, dapat wahyu dari Allah. Nabi ente bukan wali gadungan. Kan gitu. Jangan disamakan jemaah. Ya, ini bukti bahwa Nabi Khadir adalah seorang nabi. Kadang orang berpikir kok bisa anak bisa menjerumuskan orang tuanya kepada kekufuran? Bisa jemaah. Anak bisa menyebabkan kedua orang tuanya itu kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Betapa banyak kita dapati orang tua yang terlalu cinta, terlalu sayang kepada anaknya, rela melakukan hal-hal yang haram, hal-hal yang mungkar demi untuk menuruti kemauan anaknya. Anaknya ngeremeng, minta beliin HP. Orang tuanya miskin, gak punya HP. Maka demi untuk membahagiakan anaknya, menuruti kemauan anaknya, karena saking cintanya sama anak, sayang anak, apa yang dilakukan orang tua? Nyolong, mencuri, korupsi, atau bahkan na'udzubillah sampai pada tahap kesyirikan, mungkin pergi ke dukun yang minta praktek-praktek pesugihan dan lain sebagainya demi untuk menuruti kemauan-kemauan anak. Ini yang dilakukan oleh Khadir. Yang ketiga, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥan
fa arada rabbuka ay yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabra. Adapun tembok yang aku luruskan tadi, maka di bawah tembok itu maka tembok itu sejatinya milik dua orang yatim yang tinggal di kota tersebut. Dan di bawah tembok itu ada harta peninggalan ayahnya, yang mana ayahnya merupakan orang yang soleh ketika itu. Maka aku khawatir, kalau tembok itu tidak diluruskan, maka bisa jadi nanti akan terlihat harta itu, akan diketahui letak harta itu, sehingga diambil sama orang. Maka Allah, Rabbmu menginginkan supaya harta itu tetap ada, sehingga sampai ketika dua bocah ini dewasa, mereka bisa mengambil harta yang mereka miliki di bawah batu atau di bawah tembok tersebut. Lalu Khadir mengucapkan, wa ma fa'altuhu an amri. Aku melakukan itu semua bukan dariku. Nah, ini bukti yang sangat tegas sekali. Tapi dari Allah Azza wa Jalla. Berarti dia Nabi. Berarti dia Nabi. Ayat sebelumnya yang belum kita bahas tadi, yang belum kita baca tadi kelewatan, Allah mengatakan ketika Musa bertemu dengan Khadir, fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Maka Musa bertemu dengan seseorang dari hamba kami yang kami berikan rahmat kepada dia. Nah, rahmat di sini kata para ulama ahli tafsir maknanya adalah nubuwah. Kami berikan kenabian kepada orang tersebut, kepada Khadir. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepada dia ilmu dari kami. Itu yang disebut oleh sebagian orang dengan ilmu laduni. Ilmu laduni. Apa itu ilmu laduni? Ilmu yang didapatkan tanpa belajar. Ya, seorang mendapatkan ilmu langsung dari Allah tanpa melalui proses belajar. Iya, memang ada seperti itu, tapi khusus siapa? Nabi. Karena itu untuk membuktikan kenabiannya. Kalau Nabi pernah belajar sama seseorang, kenabiannya bakal diragukan. Antum pernah dapati Nabi Muhammad SAW berguru sama orang? Gak ada. Beliau gak punya guru, gak punya syekh, gak punya ustadz. Tapi beliau mendapatkan ilmu, tahu bagaimana tentang kisah Nabi Adam, tahu bagaimana tentang Taurat, tahu bagaimana Injil, melebihi pengetahuan orang-orang Yahudi terhadap kitab mereka. Untuk membuktikan kenabian, Allah ajarkan langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selain Nabi harus melalui proses belajar. Ya, harus melalui proses belajar. Nabi mengatakan innamal ilmu bitta'allum, ilmu itu didapat dengan belajar. Muncul di zaman sekarang orang-orang malas, gak mau menuntut ilmu, gak mau belajar, tapi mereka katanya mendapatkan ilmu laduni. Gimana caranya? Ya antum tiru bagaimana dulu Nabi mendapatkan ilmu. Gimana? Antum datang ke gua, antum berdiam di situ, nanti tahu-tahu ada yang ngajari antum ilmu. Ya, seperti Nabi diam di gua Hira, didatangi sama Jibril, datang ilmu kepada beliau. Maka antum tiru itu. Tiru, datang ke gua, diam di sana, datang temenan, diajarin dengan dia tentang kejadian-kejadian di masa yang akan datang, dapat ilmu ini, sembarang macam ilmu kasyaf katanya, ilmu yang menyingkap segala sesuatu. Saya dapat dari malaikat di gua kemarin. Ini bukan malaikat KW itu, syaitan itu yang mengatakan kepada anda, ya, yang dibungkus dengan 1000 kedustaan. Baik, setelah itu, ini membuktikan bahwa beliau itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka Khadir adalah seorang nabi. Dzalika ta'wilu ma lam tasti' alaihi sabr. Itulah penjelasan dari perkara-perkara yang kau enggak bisa sabar terhadapnya. Baik, setelah menceritakan kisah ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lawaditu annahu kana sabara hatta yaqussa alaina min akhbarihima." Kata Nabi Muhammad SAW, andai kata Nabi Musa lebih bisa bersabar menghadapi Khadir, tentu kita akan mendapatkan kisah yang lebih banyak daripada kisah ini. Ya, gara-gara Nabi Musa gak sabar, kita cuma bisa ngambil kisah berapa? 3 saja.
Kalau Nabi Musa bersabar, bisa 10, bisa 20, ya, semakin panjang surat Al-Kahfi. Antum semakin repot juga bacanya di malam Jumat nanti. Ya, ini semua ya ibrah dari kisah tersebut. Ada beberapa poin-poin akidah yang kita ambil di sini yang sering disalahartikan oleh sebagian orang tentang kewalian. Sudah kita bantah, Nabi Khadir adalah nabi, bukan wali berdasarkan bukti-bukti yang ada. Maka kalau dikatakan Nabi Khadir kok bisa keluar dari syariat Musa, kok enggak ikut Nabi Musa, maka kita katakan iya, Khadir bukan Bani Israel. Ya, Khadir bukan Bani Israel, sehingga tidak ada kewajiban bagi Khadir untuk ikut kepada syariatnya Musa alaihi salam. Boleh, karena dulu Nabi diutus oleh Allah khusus kepada kaumnya saja. Sebagaimana Nabi mengatakan, kanal anbiya bu'itu ila qaumihim khasa wa bu'itu ilan nasi amma. Dulu para Nabi diutus oleh Allah kepada kaumnya secara khusus, tidak keluar daripada kaumnya. Yang selain kaum itu, maka tidak berlaku syariat bagi dia. Itu Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Adapun aku, kata beliau, diutus oleh Allah kepada semua manusia seluruhnya, jin dan manusia bahkan. Maka kalau ada orang yang mengatakan saya bisa keluar dari nabi syariat Nabi Muhammad SAW, berarti antara dua kemungkinan, Anda bukan manusia, bukan juga jin, berarti binatang. Iya, jin juga disyariatkan untuk mengikuti apa? Syariat Nabi SAW. Jin-jin mengatakan dalam surat Al-Jin, wa anna minna salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa qidada. Kami bangsa jin, diantaranya ada jin-jin yang soleh dan ada jin-jin yang enggak soleh. Kami bertingkat-tingkat, sama seperti manusia. Ada yang soleh, ada yang soleh-solehan, ada yang mendingan solehnya, ada yang enggak taat, ada yang kufur dan lain sebagainya. Sama jin juga demikian. Maka enggak boleh seorang keluar dari syariat Nabi Muhammad kecuali dia bukan manusia atau bukan jin. Silakan dia keluar dari syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ya kita lihat orang-orang gila yang dianggap sebagai wali, kan mereka keluar dari syariat Nabi Muhammad. Disuruh menutup aurat, mereka malah buka aurat. Disuruh sholat, mereka enggak sholat. Disuruh puasa, malah rokokan di pinggir jalan orang-orang gila. Itu bukan menandakan dia keluar dari syariat Muhammad karena dia wali, tidak. Tapi memang tidak ada kewajiban beban syariat bagi tiga jenis manusia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalam an thalatha. Ya, pena malaikat pencatat amal malaikat itu diangkat dari tiga golongan manusia. Anis sabi hatta yabur au hatta yablu, dari anak kecil sampai dia dewasa enggak dicatat sama Allah Subhanahu wa taala apapun perbuatannya, dia tidak terbebani dengan beban syariat. Ada anak kecil jumatan enggak jumatan, ya memang dia enggak terkena beban syariat, dia memang keluar dari syariat tersebut karena memang tidak ada beban kewajiban mengikuti syariat Nabi. Yang kedua, wa anin naim hatta yastaiqil, orang yang tidur sampai dia terbangun. Tidak ada beban syariat bagi mereka, orang-orang yang tertidur sampai terbangun. Udah orang koma di rumah sakit, ya, tidur berbulan-bulan misalnya, berhari-hari, ada adzan berkumandang dia enggak berangkat, ya jangan dikatakan inti kafir. Udah adzan enggak sholat. Ya, memang dia angkat enggak terkena beban syariat. Lalu yang ketiga adalah wa anil majnun hatta yafiq, dari orang yang gila sampai waras. Ya, maka tidak terkena beban syariat. Wajar, itu tidak menunjukkan dia wali. Orang gila yang enggak sholat, orang gila yang enggak puasa, bukan itu menunjukkan dalil bahwa dia adalah seorang wali, tidak. Tapi memang dia tidak terkena beban syariat. Lalu yang berikutnya, sebagian orang menggunakan kisah Khadir dengan Musa ini dengan khurafat-khurafat yang ada. Apa itu? Nabi Khadir masih diyakini hidup sampai detik ini. Nabi Khadir masih berjalan-jalan di atas muka bumi. Masih bisa berkomunikasi lewat bukan lewat WhatsApp ya. Masih bisa berkomunikasi dengan orang baik dalam keadaan tidur atau dalam keadaan terjaga. Dan anehnya Nabi Khadir
ketika bertemu dengan seseorang mengajarkan syariat-syariat yang enggak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih hidup. Karena antum dapati ada orang yang melakukan kebid'ahan, melakukan wirid ini, melakukan amalan ini, melakukan perbuatan ini, enggak pernah ada tuntunannya dari Nabi. Ketika Anda tanya, "Mas, Pak, kenapa Anda melakukan perbuatan ini?" "Oh iya, ini amalan ini didapatkan dari guru saya, dari Khidir. Dari Khidir. Guru saya itu, ustaz saya itu sering ketemu Khidir. Ya, di pinggir laut, di dalam gua, di kolong jembatan, itu sering ketemu Khidir." Dan diajarkan ibadah-ibadah seperti ini. Kan ini ibadah dari Nabi. Maka kita bantah yang pertama, dari mana Anda tahu kalau itu Nabi Khidir? Nah, dari mana Anda tahu kalau yang ditemui oleh orang tersebut, oleh guru itu adalah Nabi Khidir? Dia mengatakan sendiri bahwa saya adalah Khidir. Setan juga bisa seperti itu. Bisa enggak setan mengaku-ngaku bahwa saya adalah Nabi? Bisa. Bahkan setan mengaku-ngaku saya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa? Bisa. Tapi keistimewaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa diserupai oleh syaitan secara total 100%. Enggak bisa. Ini kekhususan Nabi. Nabi mengatakan man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Barang siapa yang bertemu aku di dalam mimpinya, maka benar-benar dia bertemu dengan aku. Karena syaitan gak bisa menyerupai aku. Hanya antum belajar bagaimana ciri fisik Nabi SAW. Supaya antum bisa membedakan, kalau mimpi ketemu Nabi, ini Nabi betulan atau Nabi KW. Antum pelajari. Orang-orang yang mengaku bertemu dengan Nabi, antum tanya, ini kebiasaan para sahabat dahulu. Gimana Nabi yang kau lihat dalam mimpimu? Siflana, sifatkan Nabi yang kau lihat dalam mimpimu. Nabi yang saya lihat wajahnya putih, ya, bersih, enggak ada jenggotnya. Ha, bukan Nabi itu, Nabi KW. Oh, tapi dia mengatakan bahwa saya Muhammad. Iya, setan juga bisa mengatakan dia adalah Muhammad, tapi menyerupai Nabi secara 100% enggak bisa. Anda mendapati Syama'il Muhammadiyah, sahabat menceritakan bagaimana perawakannya Nabi, bagaimana rambutnya Nabi, bagaimana bentuk wajahnya Nabi, bagaimana postur tubuhnya Nabi, ya, warna kulitnya Nabi, semua sudah dijelaskan. Karena ya Abdullah bin Abbas ketika mendapati ada seorang tabi'in yang mengaku mimpi bertemu Nabi, Abdullah bin Abbas bertanya, bagaimana Nabi yang kau lihat di dalam mimpimu? Kata orang ini, fa innahu yushbihul Hasan. Nabi yang aku lihat, ini orang gak pernah ketemu Nabi ya, tabi'in itu gak pernah ketemu Nabi. Nabi yang aku lihat di dalam mimpi itu seperti cucunya, seperti Al-Hasan. Wajahnya seperti itu. Maka dibenarkan sama Abdullah bin Abbas. Naam, fa innahu yushbihul Hasan. Benar, Nabi itu memang mirip dengan cucunya. Berarti yang kau lihat itu memang benar Nabi SAW. Dites dulu. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW ada standarnya. Para sahabat menceritakan bagaimana fisik beliau. Lah Nabi Khidir. Tahu dari mana itu fisiknya Nabi Khidir seperti itu? Gimana Nabi Khidir yang kau lihat di dalam di gua itu yang katanya kau ketemu Nabi Khidir? Tubuhnya kekar, matanya melotot, rambutnya gini. Tahu dari mana kalau Nabi Khidir kayak gitu bentuknya? Dijelaskan sama Nabi, dijelaskan sama Allah? Enggak kan? Ya sudah, berarti itu bukan Nabi Khidir. Itu bukan Nabi Khidir. Kemana Nabi Khidir? Ini dalil bantahan kedua. Kemana Nabi Khidir ketika dulu Nabi Muhammad SAW berperang melawan orang-orang kafir Quraisy? Ketika perang Uhud, sampai wajah Nabi terluka ketika itu. Mengapa Nabi Khidir enggak turun membantu kalau memang dia masih hidup? Kok tahu-tahu datang di tahun 2018 ketemu sama Inti? Siapa Inti? Nabi dulu enggak pernah ketemu sama Nabi Khidir. Tahu-tahu Inti ketemu sama Nabi Khidir, apakah Inti lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, maka sekali lagi, kalau ada hal-hal semacam ini, itu merupakan sebuah kedustaan. Nabi Khidir telah wafat, ya, tidak mungkin dia bisa bertemu dengan orang-orang di zaman sekarang dan mengajarkan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini beberapa poin-poin tentang pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir,
dengan beberapa penjelasan sisi akidah dan bantahan terhadap sebagian orang yang berlebih-lebihan terhadap Khadir. Maka Ahlus Sunnah tidak, ya, Ahlus Sunnah tidak berlebih-lebihan terhadap wali-wali tersebut. Tapi ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.